Reza Rahadian jadi Pangeran Jawa di HUT ke-77 Republik Indonesia. Dian Sastro, Mas Kartono. Reza Rahadian menjadi Pangeran Jawa di HUT ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022 lalu. Penampilan Reza ini berhasil menarik perhatian banyak netizen, termasuk artis Dian Sastro Wardoyo yang memberikan pujian. Reza khusus bergaya ala Pangeran Jawa untuk menghadiri undangan upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pagi kemarin. Potret Reza ala Pangeran Jawa ini pun diunggah oleh akun Instagram fashion stylist Hagai Pakan, @hagaipakan. Dalam postingan tersebut, aktor tampan itu menggunakan setelan beskap berwarna hitam. Bintang film My Stupid Boss itu melengkapi beskap koleksi Kraton World yang dikenakannya dengan menambahkan bros dari Tulola Design. Raden Mas di istana, Reza berbalut busana khas Pangeran Jawa, karya @kratonworld, dengan sentuhan bros @tulola design, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Tulis Hagai Pakan, dikutip pada Rabu 17 Agustus 2022 lalu. Postingan tersebut langsung ramai dikomentari netizen. Mereka memuji penampilan aktor 35 tahun tersebut yang terlihat tampan dan gagah seperti Pangeran Jawa sungguhan. Mas Kartono, tulis Dian Sastro Wardoyo. Gantengnya Masya Allah, kata salah seorang netizen. Ya Allah cakep banget, komentar netizen yang lain pada kolom komentar unggahan itu.